Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bosku. Kembali lagi di channel YouTube CT Pratama ya. Posisi sekarang saya lagi di perempatan Karang Tengah Blitar bos. Ini saya mau rencana ke jembatan Kademangan ya. Mengintip progres perkembangan terkini jembatan Kademangan yang terbaru ya. Kayak apa kondisinya? Mari kita sama-sama mantau ke jembatan Kademangan ini. Saya langsung ke jalur ke kanan, ini jalan Bali ya bos ya. Perkembangan terkini di jembatan Kademangan kayaknya tertutup ya, jadi tidak bisa melihat. Ini saya mau rencana langsung ke terjun ke lokasi ya. Mau izin dulu, mudah-mudahan ada akses masuk untuk ke pintu masuk. Maksudnya, mudah-mudahan saya bisa nanti masuk ke sampai ke titik lokasi ya. Nanti biar jenengan semua pada tahu ya. Ini posisi sekarang saya lagi di mana ini? Masjid Pelosok Kerep ya. Kalau jalur ke kanan ke kota. Dan yang sebelah kiri ini ke Terminal Blitar ya. Mudah-mudahan nanti lancar-lancar saja. Posisi sekarang pukul 6 lebih seperempat pagi ya. Jadi jam 6 seperempat ini bos ya. Ini saya memasuki Terminal Blitar ya. Nanti kita cus. Mudah-mudahan selalu diberikan jalan kelancaran dan keberkahan. Suasana tampak terang. Posisi sekarang lagi di depan Terminal Patria Blitar ini bos ya. Dari Terminal Patria Blitar kita ambil jalur yang ke kanan ya. Yuk nanti sambil kita short track sambil berjalan, ikuti terus perjalananku sampai habis. Dukung terus channel YouTube CT Pratama supaya lebih berkembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita gas bosku. Sudah sampai nih bos di jembatan Kademangan Blitar ya. Ini tampak ada alat berat, ada ekskavator dan juga kren ya. Ini kemungkinan untuk menaikkan apa lek ngarani bos ya, bahasanya saya kurang begitu paham urusan
macam gitu ya. Lek ngarani wong Jawa mbiyen jlurung lho bos ya. Tak tahu itu kalau yang keren itu untuk menaikkan bantalan jembatan itu loh ya. Bahasanya apa bos? Ngetrennya saya kurang begitu paham ya. Ini tampak arus ramai ya, karena saat sekarang pukul 6:30 pagi, pada semuanya pada berangkat kerja, ada yang berangkat sekolah. Jadi arus tampak ramai ini bos ya. Ini posisi sekarang di jembatan Kademangan Blitar, suasana tampak bekasnya hujan ya tadi pagi subuh, kemungkinan ya ada turun hujan, dan sekarang tampak ini ada becek-becek air ya. Yuk mari kita pantau kondisi terkini di jembatan baru Kademangan Blitar. Ini di sebelah utaranya jembatan tampak bangunan rumah warga ya.
berdiri kokoh, masih di sebelah utaranya jembatan ya Bos, jadi tertutup ya, jadi di bawahnya jalan malahnya, ini aksesnya berada di atasnya. Rumahnya warga berdiri kokoh di sebelah kirinya jembatan ya. Ini tampak ada kren alat berat yang belum beroperasi karena masih pagi Bos. Ya kita pantau secara detail kondisi terkini.
Alhamdulillah, posisi sekarang saya sudah berada di dalam ini, bos, di lokasi TKP ya. Ini di dalam ruangan proyek tempat kerjanya ya, untuk aktivitas penyelesaian dari jembatan Kademangan. Saya tadi sudah minta izin, ada pekerja yang masuk pagi gitu ya, bos. Mas, saya boleh minta izin mau lihatkah, kan gitu kan. Boleh mas, tapi lewat samping ya, di sebelahnya itu ada perkampungan, kalau lihat dari sebelahnya aja boleh, kan gitu. Saya minta izin langsung masuk. Wah, ini tampak ada kren alat berat nih, mereknya Tadona apa ini ya. Ini untuk menaikkan bantalan jembatan dari konstruksi jembatan Kademangan ya, bos. Posisi sekarang saya lagi di dalam ruang jembatan Kademangan ya, bos. Wah, ini kerennya bagus ini, PT Surya Jaya Kren ini ya. Wah, alat berat mantap habis, super besar. Saya mau coba nengok sama operatornya ya. Wah, keren habis ini. Waduh, bannya besar bos. Jenengan operator ekskavator gitu pak? Jenengan operator ekskavator? Gae. Kau waduh. Ini alatnya super besar ya bos ya. Ini keren untuk menaikkan ini ya, tangga tengah ini ya, dari tiang jembatan Kademangan. Mantap jiwa nih bos, konstruksinya ya, dari jembatan Kademangan Blitar. Kita coba menengok kedudukannya ya bos. Ini fondasinya yang sebelah utara ya, super kokoh nih bos. Dan dari yang sebelah utara, bisa ditengok ya mas, fondasi yang sebelah utara dari jembatan Kademangan tampak begitu kokoh ya. Ini tempat bantalan dari dudukan jembatan yang sebelah utara. Ini tampak besi-besinya masih cerang-cerang gitu ya, gak tahu ini segera dipasang. Dan ini bantalannya ya, beda ya sama yang konstruksi di jembatan Nujang 1 ya. Kalau saya lihat kan yang sing apa ya, sing ground kan sing isor ya. Kalau ini kayaknya pasangnya yang tertutup yang sebelah bawah ya. Lain kontraktor, memang lain sistem kerja ya. Saya juga nggak begitu paham, intinya mungkin sama-sama kuat, cuma sistem kerjanya yang beda ya. Tampak kerennya juga belum main. Yuk kita pantau lagi secara detail kondisi terkini di jembatan Kademangan Blitar.
update terkini di jembatan Kademangan Blitar ya. Progres pembangunan jembatan Kademangan 2023. Karena alatnya belum main ya, Pak ya. Mungkin nanti atau lain waktu saya sudah kembali ya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Ini rencana mau notoban ya, Pak ya. Di Mandiri Ban Kademangan. Selamat pagi, yuk kita lanjut dulu.